Syukur guys, semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita semai tut gayet dan juga Barbera Branca. Okey. Gayet ni satu ketika dulu memang sangat premium. Dia punya tut saja ni harga RM1,000. Percaya tak percaya, itulah harga dia. RM1,000. Tut saja macam ni rupa dia. Ha, time tu tak adalah nak keluar pucuk-pucuk ni. Ha, memang dia batang semata-mata macam ni lah. Okay. Kedua-dua variety ni buah jenis kuning hijau, lonjong, panjang, besar. Jadi dari segi saiz, Barbera Branca ni dia lebih besar. So kita menggunakan media. Sekarang ni kita fully 100% habuk kayu. Mana yang you all tengok macam ni rupa dia. Kan? Ini saya dah baru siram air apa, air hujan. Tak kisah. Air hujan ke apa ke, air pipe ke boleh. Sebab kita nak bagi dia apa ni? Apa ni orang cakap? Kita nak bagi dia punya media semua turun ke bawah. Then bila ada ruang kat atas ni, kita top up lagi. Okey. Bila dah lencun semua, okey, cara tanam tut ni, buka dia punya ikatan tu berhati-hati. Pastikan pisau tajam ataupun gunting tajam. Kalau tak, dia memang akan putus. So kena hati-hati. Benda tu kena belajar through pengalaman, ataupun kalau ada kursus-kursus boleh tengok, ataupun boleh tengok dalam YouTube. Saya punya pembeli semua, saya akan bagi, saya akan forward link lah, macam mana cara-cara nak semai daripada keratan sampai ke anak pokok. Okey. Lepas ni kita akan siram dengan B1. B1 ke Cetosan ke. Lepas tu kita akan letakkan tempat redup. Kalau nak cepat, nak cepat dia berjambar macam ni, tutup sungkup dengan daun, sungkup dengan plastik. So bila once dia dah pecah daun macam ni, kita biar dia open. Lepas siram ni, kita biarkan satu minggu tanpa siraman ya. Jangan siram hari-hari. Ada kes customer saya sebelum ni, dia beli dengan siapa, orang pun tak ajar. Siram hari-hari, habis mati. So tut, bila dah semai, siram sekali saja dan biarkan seminggu tanpa siraman. Okay guys, insyaAllah rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.